Warga panik saat pohon kenari berukuran raksasa tumbang dan menimpa sebuah mobil bak di Jalan Langko Dasar Agung Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebuah mobil bak ringsek hingga sopirnya kritis. Warga langsung berupaya menolong korban dengan alat seadanya. Korban yang terluka di bagian kepala kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat agar segera mendapatkan perawatan medis. Di Parepare, Sulawesi Selatan, seorang sopir truk terjepit badan kendaraan setelah menabrak sebatang pohon. Evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dibantu warga berlangsung dramatis karena dilakukan dengan alat seadanya. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir hilang konsentrasi akibat hujan deras serta angin kencang yang menerjang kawasan itu. Truk oleng hingga akhirnya menabrak pohon di sisi jalan. Setelah dievakuasi, sopir dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan.